Ampun, Mbak. Piye kabare, Mbak? Sesen briyang. Pun mresake, Mbak. Dereng nduwe dhuwit. Dipun iki, Pak. Pinjang kita rembak. Bapak Ibu, adik-adik, selamat malam, berkah dalam. Selamat malam. Semua baik-baik sehat. Baik. Ya. Kebetulan Romo, sambil menunggu umat yang lain, boleh saya bertanya Romo? Oke, monggo. Begini Romo, saya punya tetangga seorang nenek. Dia seorang diri dan dia tidak orang tidak punya. Mereka tidak bisa berobat karena tidak punya uang. Apakah paroki bisa membantu? Bisa, Pak. Di paroki itu ada dana sosial yang bisa digunakan. Tapi kalau Bapak Ibu sendiri juga mau ikut tergerak, itu jauh lebih baik. Tapi dia bukan Katolik. Bisa. Tetap bisa. Kalau boleh tahu, Romo, mengapa gereja disebut Gereja Papa Miskin dan apa singkatannya, Romo? PGPM, Pak. Pengurus Gereja Papa Miskin. Itu nama gereja secara resmi dalam kelembagaan untuk Keuskupan Agung Semarang, Keuskupan kita. Kalau di Keuskupan Bandung namanya lain lagi. Namanya Pengurus Gereja Amal Katolik. Kalau di Jakarta, Keuskupan Agung Jakarta, lain lagi. Pengurus Gereja Dana Papa. Tapi kurang lebih nama-nama itu di keuskupan-keuskupan itu salinannya kalau dicari itu dari bahasa Belanda zaman dulu, zaman penjajahan. Het Rooms Katholieke Kerk en Amberstier. Artinya apa? Bahwa kita semua dipanggil untuk memberi perhatian pada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Bukan begitu? Loh, kok bisa begitu, Romo? Bagaimana ceritanya? Bapak Ibu pernah baca kitab suci? Nah, ya pernah. Nah, di Injil Lukas itu kan Yesus pernah mengatakan dong bahwa kita semua itu diajak untuk juga menjadi seperti Bapa yang murah hati. Murah hati itu kalau dalam bahasa Latinnya itu compassion. Bahasa Latin atau bahasa apa itu saya juga enggak tahu. Compassion, berbela rasa. Compassio, itu artinya juga berbela derita. Dan itu nampak sekali kalau kita semua merenungkan Yesus yang jadi panutan kita. Yesus yang tergerak hatinya oleh belas kasihan. Ketika ada yang menangis, dia mendekati. Oh ternyata Mbok Rondo itu anaknya mati. Dia bangkitkan, gitu. Kemudian dia juga mengumpamakan kepada yang hadir saat itu bagaimana berbela rasa ya seperti orang Samaria yang baik hati, tidak pandang bulu, menjadi sesama bagi yang lain. Nah,
Kalau Yesus saja juga tergerak hatinya oleh berbelas kasihan, supaya Allah yang berbela rasa itu nyata, kita juga sama dipanggil untuk berbela rasa. Caranya bagaimana? Ya tergantung Bapak Ibu semua, bagaimana kreatif untuk berbela rasa. Di paroki itu ada banyak cara, ada banyak sarana, ada banyak dana. Ada dana bencana, kalau pas ada bencana, dana pendidikan bagi anak-anak yang tidak bisa bayar sekolah, ada dana kesehatan untuk membantu mereka yang mungkin mau berubah saja takut, ada dana papa miskin untuk membantu saudara-saudara kita yang tidak mampu, yang berkekurangan, ada dana APP, aksi puasa pembangunan, dan masih banyak dana-dana sosial yang lain yang bisa kita gunakan. Begitu. Nuwun sewu Romo, asalnya dari mana dana-dana itu? Satu Pak, dan pamis, dana papa miskin. Itu asalnya dari 15% kolekte umum atau kolekte setiap kali Sabtu Minggu jenengan misa itu. Ditambah kalau setiap bulan itu ada amplop persembahan umat. Dua-duanya ditambah 15%-nya itu dan pamis. Dana papa miskin ini diperuntukkan untuk karya-karya sosial yang sifatnya tidak mengikat atau karitatif. Cul-culan, yang penting dia bantu. Dua, dana APP paroki. Kalau setiap masa Prapaskah jenengan diberi kota APP toh, nyelengi, itu terus dikumpulkan, terus ditambah kolekte pas misa Minggu Palem di jumlah, nah seperempatnya atau 25% itu ditinggal di paroki. Itulah dana APP paroki. Yang 75% kirim ke Keuskupan. Nah, dana APP paroki ini namanya aksi puasa pembangunan. Memang kalau saya menyarankan lebih baik dana APP paroki ya bisa untuk karya karitatif cul-culan tadi, tapi juga kalau saya menyarankan baik kalau tiap paroki itu menggunakannya untuk pemberdayaan umat, pemberdayaan ekonomi, bantu bakul-bakul cilik itu loh. Ben iso menyak, iso mentas, itu dana APP. Yang ketiga, dana pangrukti loyo. Ada yang modelnya arisan, ada yang ya seperti amplop persembahan umat setiap bulan nyur. Nah, itu diperuntukkan khusus untuk soal-soal kematian, membantu soal-soal kematian di tengah umat, apalagi yang membutuhkan. Yang ketiga, dana bencana. Ya sesuai namanya, Merapi jeblok, ada banyak orang kaliren, dana bencana itu yang digunakan untuk membantu para korban bencana. Dana kesehatan, mungkin ada paroki yang menyisihkan dana itu khusus untuk kesehatan, membantu ya seperti tadi yang tadi diceritakan, saudara-saudara kita yang sakit saja tidak bisa berobat, takut untuk berobat. Kemudian ada yang namanya dana pendidikan, khusus digunakan untuk urusan-urusan pendidikan. Biasanya itu untuk membantu anak-anak kalau bayar sekolah SPP itu kurang. Misal banyak cara, misalnya misa kolekto misa Jumat pertama di paroki itu digunakan untuk kolekto pendidikan, ya untuk membantu anak-anak yang memang bayar sekolah tidak bisa. Syukur-syukur ya bisa semua bisa sekolah. Itu dana pendidikan. Dan masih banyak dana-dana sosial yang lain. Sesuai dengan namanya sudah jelas. Artinya peruntukannya, model penghimpunannya juga beragam di tiap paroki. Begitu. Terus cara mengaksesnya gimana Romo? Sederhana Bu, tinggal buat tulisan ore-orean. Entah yang bersangkutan atau orang lain sing tergerak hatinya, menyat. Dan orang itu terbantu. Buat ore-orean, diserahkan kemana? Ke sekretariat paroki kalau bingung.
nanti biar sekretariat paroki yang menyampaikan ke tim pengelola dana sosial paroki. Maaf Romo, kalau harus buat proposal, ya terus kalau yang bersangkutan nggak bisa baca tulis, gimana Romo? Ya sederhana toh Pak, yang buat proposal nggak bisa baca tulis, nggak harus yang bersangkutan. Kalau jenengan yang bisa baca tulis, untuk tetangga jenengan yang nggak bisa baca tulis, jenengan yang membuatkan. Kalaupun masih bingung bicarane nulis, harus nulis apa Romo? Datang saja ke sekretariat minta blankonya. Biasanya sudah disediakan ditulis namanya siapa, ditulis untuk apa. Kenapa kok begitu dimintakan? Baru diserahkan. Ya. Apa suatu saat enggak ada nepotisme gitu Mo? Misalnya bantuan diberikan untuk orang-orang yang dekat dengan orang penting di paroki. Maaf loh Mo, ini tidak menyinggung siapa-siapa. Ini enggak apa-apa, misalnya jodohan dekat dengan saya. Siapa tuh? Begitu toh Bu maksudnya? Ya mungkin bisa jadi bisa demikian. Di beberapa paroki yang mengajukan proposal, ya orang-orang yang dekat dengan yang tahu caranya. Tapi di beberapa paroki yang lain diusahakan supaya nepotisme ini juga dibuang jauh-jauh, buang ke laut, ya toh. Acaranya bagaimana? Ya tim pengelola dana papa miskin itu yang harus dikuatkan supaya nanti apa? Sungguh-sungguh mengecek apakah yang meminta bantuan dana-dana sosial, entah dana apa-apa miskin, dana APP, dana Pangrupi Loyo, atau dana sosial yang lain tadi, itu sungguh-sungguh orang-orang yang membutuhkan. Kalau memang tidak layak untuk dibantu, wis duwe kok jek ngatung, tim ini juga akan menjawab harusnya. Itu nek saya berani kok. Mungkin ada, tapi kalau kita bisa menguatkan tim ini di paroki untuk sungguh-sungguh mengecek kebenarannya, saya kira nepotisme tidak ada. Kita mulai rosario saja ya. Tapi kalau nanti jenengan masih bingung, tidak tahu, bisa cari saya, tanya saya atau Romo yang lain. Intinya dana sosial itu ya untuk menjadikan kita sesama, membantu sesama kita yang membutuhkan. Tidak peduli itu orang Katolik atau bukan Katolik, yang penting tetap manusia. Gitu ya? Ya. Kalau begitu, mari kita mulai. Yang mimpin siapa nih? Tuh, Pak Diakon, Pak Petrus Suparno. Nah, ada yang bawa korek. Kalau tidak, ya sudah saya hidupkan saja.